Seorang penjaga atau pengurus masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah perjuangan panjang selama 20 tahun dengan cara mengumpulkan honor menjaga masjid hingga kerja narik becak. Berbekal hemat dan rajin menabung, Muhammad Minhajul Khoirot, 57 tahun, seorang marbot atau penjaga masjid asal Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pria yang akrab disapa Cak Pir ini dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 20 Juni 2023. Pria yang mengabdikan diri menjadi perawat masjid At-Taqwa ini tergabung dalam kloter 79 dan berangkat melalui embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Honor selama menjadi marbot sebesar Rp700.000 per bulan, dirinya tabung dan kumpulkan sedikit demi sedikit. Tak hanya itu, dirinya juga mencari pendapatan lain dengan menjadi tukang beca. Sakit Pak, asli panjang. Pandang. Oh. Di horor.